Amanda Manopo dan Aliando Syarif dikelilingi makhluk aneh dalam poster film Indigo. Poster resmi film Indigo kedua dibagikan jelang rilisnya film horor yang dibintangi Amanda Manopo itu. Amanda Manopo turut memberikan poster filmnya yang dibintangi di akun Instagram miliknya. Jika pada poster film Indigo pertama, Amanda Manopo tampak sendiri, kini pada poster film Indigo kedua tampak berbeda. Amanda Manopo yang beradu akting dengan Aliando Syarif tampil dalam poster film Indigo kedua. Dalam poster itu, Amanda Manopo dan Aliando Syarif tampak dikelilingi makhluk aneh yang keluar dari sebuah bingkai. Setidaknya sebanyak 4 bingkai yang ada di lorong mengeluarkan masing-masing makhluk aneh yang membuat Amanda Manopo dan Aliando Syarif ketakutan. Amanda Manopo tampil mengenakan kemeja biru yang dipadukan dengan kaos hitam dan jeans. Sementara Aliando Syarif terlihat mengenakan sweater navy dan celana kargo coklat. Keduanya tampak bergandengan tangan dengan ekspresi wajah ketakutan di tengah lorong. Amanda Manopo akan berperan sebagai Zora dan Aliando Syarif akan berperan sebagai Aksa. Dalam film ini, Zora dikisahkan sebagai seorang yang memiliki kemampuan indigo. Kemampuan itu sempat ditutup namun kemudian dibuka kembali ketika ia sudah dewasa karena sebuah insiden. Menjadi kekasih Zora, Aksa pun tampak membantu Zora untuk mengungkap suatu misteri dari masa lalunya itu. Ketika kemampuan indigo Zora dibuka kembali, ia harus bisa beradaptasi untuk menghadapi sosok dari dunia lain. Mampukah Aksa membantu Zora menguak misteri masa lalunya? Tulis Amanda Manopo di caption unggahannya. Ini menjadi kali pertama bagi Amanda Manopo berpasangan dengan Aliando Syarif di satu judul film. Film Indigo juga menjadi film pertama Amanda Manopo setelah hengkang dari sinetron Ikatan Cinta. Selain Amanda Manopo dan Aliando Syarif, film yang disutradarai Rocky Suraya ini juga dibintangi oleh Sarah Wijayanto dan Nicole Rossi. Sarah Wijayanto akan berperan sebagai seseorang yang mampu membuka dan menutup mata batin orang lain. Sementara Nicole Rossi akan berperan sebagai adik Amanda Manopo yang juga memiliki kemampuan indigo. Film Indigo akan tayang 26 hari lagi. Tak jauh sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo dan Aliando Syarif dikelilingi makhluk aneh dalam poster film Indigo. Poster resmi film Indigo kedua dibagikan jelang rilisnya film horor yang dibintangi Amanda Manopo itu. Amanda Manopo turut memberikan poster filmnya yang dibintangi di akun Instagram miliknya. Jika pada poster film Indigo pertama, Amanda Manopo tampak sendiri, kini pada poster film Indigo kedua tampak berbeda. Amanda Manopo yang beradu akting dengan Aliando Syarif tampil dalam poster film Indigo kedua. Dalam poster itu, Amanda Manopo dan Aliando Syarif tampak dikelilingi makhluk aneh yang keluar dari sebuah bingkai. Setidaknya sebanyak 4 bingkai yang ada di lorong mengeluarkan masing-masing makhluk aneh yang membuat Amanda Manopo dan Aliando Syarif ketakutan. Amanda Manopo tampil mengenakan kemeja biru yang dipadukan dengan kaos hitam dan jeans. Sementara Aliando Syarif terlihat mengenakan sweater navy dan celana kargo coklat. Keduanya tampak bergandengan tangan dengan ekspresi wajah ketakutan di tengah lorong. Amanda Manopo akan berperan sebagai Zora dan Aliando Syarif akan berperan sebagai Aksa. Dalam film ini, Zora dikisahkan sebagai seorang yang memiliki kemampuan indigo. Kemampuan itu sempat ditutup namun kemudian dibuka kembali ketika ia sudah dewasa karena sebuah insiden. Menjadi kekasih Zora, Aksa pun tampak membantu Zora untuk mengungkap suatu misteri dari masa lalunya itu. Ketika kemampuan indigo Zora dibuka kembali, ia harus bisa beradaptasi untuk menghadapi sosok dari dunia lain. Mampukah Aksa membantu Zora menguak misteri masa lalunya? Tulis Amanda Manopo di caption unggahannya. Ini menjadi kali pertama bagi Amanda Manopo berpasangan dengan Aliando Syarif di satu judul film. Film Indigo juga menjadi film pertama Amanda Manopo setelah hengkang dari sinetron Ikatan Cinta.
selain Amanda Manopo dan Arlindo Syarif, film yang disutradarai Rocky Suraya ini juga dibintangi oleh Sarah Wijayanto dan Nicole Rossi. Sarah Wijayanto akan berperan sebagai seseorang yang mampu membuka dan menutup mata batin orang lain. Sementara Nicole Rossi akan berperan sebagai adik Amanda Manopo yang juga memiliki kemampuan indigo. Film indigo akan tayang 26 hari lagi. Tak jauh berbeda.